Perhitungan ATGM Concourse milisi Syiah Irak nampaknya mampu menghabisi sekelompok pasukan Turki di Irak Utara. Peristiwa yang terjadi Juli 2022 ini terekam kamera dan diunggah di berbagai media sosial Telegram. Terlihat di video, pasukan Turki berjejer di atas bukit seperti bersembunyi. Lalu dari jarak jauh, sebuah titik merah sudah menargetkan posisi mereka. Titik merah tersebut menjadi tanda serangan ATGM atau peluru anti kendali untuk menghancurkan pasukan Turki. Tak butuh waktu lama, ATGM berhasil membubarkan para pasukan Turki.